Iyalah, aku nak pesan pensel ni dulu. Kalau aku balik rumah serabut, tahu tak? Rusi perkongsian Balkis, dia bersama kakaknya sedang berusaha membantu seorang ibu ini yang nyaris menamatkan riwayatnya di sebatang sungai. Difahamkan, individu bernama Kak Wani rupanya tertekan gara-gara perlu menanggung hidup keluarganya seorang diri. Bukan sahaja tak cukup soal makan minum, malah ibu lima anak ini juga tidak mampu bekerja kerana ada budak kecil untuk dijaga. Berdasarkan kejadian tempoh hari, Kak Wani mahu bertenang di kawasan sungai tersebut kerana dirinya cuma serabut jika pulang ke rumah. Bersimpati dengan keadaan ibu yang tidak bernasib baik ini, justru pihak Balkis ingin membantu menyalurkan bantuan orang ramai buatnya. Assalamualaikum. Pagi ni saya mari rumahnya Kak Wani ni deh. Kak Wani ni, saya nak minta under NGO Kak Raja Anita lah, Kak Ita. Kak Ita Sumari, mari tengok. Ni Kak Wani ni, anak-anak dia sakit belakang ni. Demam belakang, pak-pak orang. Okay.